Yang ke-10. Pada Kamis hari ini, pemerintah Nusa Tenggara Timur mendistribusikan 1.000 alat rapid test untuk sejumlah kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur guna dapat melakukan tes massal terhadap warga. Sejumlah kabupaten dan kota yang mendapat kiriman alat rapid test tersebut antara lain Kota Kupang, Manggarai Barat, Nagekeo, Ende, Sika, dan Kabupaten Sumba Timur. Kabupaten dan kota yang mendapat kiriman alat rapid test ini karena dianggap berpotensi terjadinya penyebaran virus corona melalui transmisi lokal. Jadi kita akan segera kirimkan rapid test sebanyak 1.000 dan teman-teman nanti di lapangan akan lakukan pemeriksaan rapid secara massal untuk lokus-lokus yang berpotensi transmisi lokal. Jadi contoh kita di Kota Kupang, di beberapa wilayah yang sudah saya sebutkan yang lalu, ya, Kelurahan Nunleu, Kelurahan Oesapa, ya, TDM dengan Kuanino. Nah, dengan demikian juga untuk kabupaten lainnya. Selanjutnya, para petugas di setiap kabupaten dan kota akan melakukan tes cepat massal terhadap warga yang berada di zona merah COVID-19 sebagaimana yang telah dipetakan oleh gugus tugas penanganan COVID-19. Dengan rapid test massal tersebut dapat mempermudah penanganan oleh petugas di lapangan apabila ditemukan warga yang mengalami gejala COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur.